Halo sahabat Hunter, kita ketemu kembali temannya. Oke, saya hari ini mau bikin tutorial ya, cara buka laras. Ini laras yang ini ya, kita buka ya, nanti mau kita ganti. Oke, gimana caranya? Langsung simak aja temannya, jangan di skip-skip ya. Check it out. Oke teman, ini langsung kita bakar aja ya. Kita panggang ya. Yang paling utama di sini teman ya, tempat pengeleman kita bakar. Tutorial seperti ini lebih bagus dibakar teman ya, daripada dipanasin ke air panas ya, karena ini lebih cepat daripada dipanasin pakai air panas. Bakar aja teman ya, kira-kira kurang lebih 5 menit aja, nanti kalau kurang kita tambahin lagi, kita coba panasin kembali ya. Oke, ini teman ya, langsung kita coba pukul ya. Kompor kita matikan. Ini teman, kita siapin air ya, ember kecil ya. Lalu kita ambil kayu. Ini kita pukul aja langsung teman ya. Oke teman, kita pukul aja. Oke, ini udah lepas teman ya. Penting air langsung siapin ya, biar ini bisa kita rendam ya. Ini teman ya, sudah lepas ya. Demikian teman ya, cara buka laras dari chamber ya. Lebih cepat ya, lebih cepat ya dengan cara dibakar ya, daripada direndam pakai air panas.